bagung si hanung bitan termacung lain dulik gambalang dewa gambar catul pami ewang peci tami erogde pakau ni ke? Aduh. Siapa dia diri tuan hamba dengan 10 kali dan luasa terjembok dengan aku dari sini tepat? Jangan tak kena aku mah gajah anu meh. Namu aku bapak jenis juta alain dua bangsa udara hatu warang saksa botol mah raja wana. Aduh. Kemana tuan nama hendak pergi? Hai seekor jing seekor botol. Tak usah kamu bertanya mah raja anu meh. Aku nak tanya dirimu mah raja anu meh. Mu kenal kau tidak ratusan korak api? Ratusan korak api seteru madu aku. Cuy! Mah raja anu mangkup. Kalau ratusan korak api seteru madu diri tuan hamba mah raja anu meh hari ini musuhlah tangan dengan lekas gera mah raja anu meh. Kalau tidak, sayanglah dirimu kanokan sebab mah raja anuman aku ambil capu atas batu bertimbalan peren sebelah balik ratusan korak api. Pasal? Ratusan korak api itulah sobat baik aku masa dulu-dulu. Aduh, bapak jenis juta alam. Mewahnya kamu, bapak jenis juta alam tapi dengan aku, mu tak boleh jual daging yang banyak darah yang sakan tulang yang kukuh sebab aku biasa membeli orang besok, aku biasa membeli orang yang sakan halan. Hari ini mah raja anu meh. Sebelum aku berhudur denganmu, aku nak tanyalah mu sepatah dua kata. Kalau sekiranya mu boleh royak pertanyaan aku mah raja anu meh. Aku tak higa, aku tak takak berapa benda. Mu nak tanya aku wahai jenis juta alam? Mudah saja. Aku nak tanya kalau sebenarnya mu ni anak mah, raja siamu, cucu sirak mah raja, cicit sirak cakawati, bapak Rahman Wahyu kan sirak Adam. Ya. Yeah. Aku nak tanya dewa sialan tunggal itu siapa ibu, siapa bapak? Kelebihan dewa sialan tunggal siapa beri kepada dia? Bijak laksana sialan tunggal siapa bui kuasa keriak kepada digelarkan dewa sialan tunggal. Aduh jings juta alam. Semenjak aku hidup di dunia tak penuh lagi orang tanya aku selaku damakian. Kalau mu tanya begitu jings juta alam aku tak boleh royak sebab aku tak tahu pekerjaan dewa sialan tunggal. Kalau mu tak tahu titih barih dewa sialan tunggal. Mu ni bukan anak raja, anak pecik, anak raja penipu. Kalau setara ni, mu menjadilah orang yang lain, tak menjadi titik baik bakal boleh. Ah, jangan campur pekerjaan itu. Aku tetap anak mah raja sekamu. Kalau mu anak bakal bersenuh, bakal bersawal. Tentu boleh jawab pertanyaan aku dewa sayang tunggal. Tak boleh jawab, aku tak tahu. Kalau mu tak boleh jawab. Lepas kat aku higa aku takak, mu mah raja nama ni. Igak ke higak lah takak kan takak lah. Aku tanggung perkuatan setapa cerita warna berahi. Antara bapak jin juta alam kejadian saru dewa sayang tunggal. Buka mulut kisah tari jelai dia ilik-ilik payah lega. Nak menakak nak takak, mah raja nama ni. Saudara mah raja numi, mah raja numi lah mudah kita kenalkan nama dia tapi baru berhudu ujian kerja dengan dia pada ini hari bang saudara
Lepas tu, taruh beringatlah diri Tuan Hamba bila berhudur dengan Mas Gajah Anume. Orang gagah kuasa dah penimbu tanah mesahur diri Mas Gajah Anume. Ini katakan nasib baik, aku pegang sarung kemah. Kalau terlucuk sarung ni bocor rusia, malulah kita. Kerana kita ni sebenarnya bukan jin sangat, kita buat pura-pura sebenarnya kita mengakal sarung di luar ini bangsa udara. Sebenarnya bangsa udara. Kalau Tuan Hamba berasa tak tahan nak lawan dengan Mas Gajah Anume, undur dulu barang sebelah. Biar aku pula menyemah diri aku untuk menghuji dengan Mas Gajah Anume di panel wasau dan panel jalan paksa yang ketiga. Sila, bang saudara aku, sila. Antara rahat Tuhan yang saksa buatan Mas Gajah Ruwana. Bantapai terbaik, siapa Mas Gajah Anume. Oh! Ah! Yeah!